Sedang memasuki masa ovulation. Ada beberapa yang kami perlihatkan pada video kali ini adalah bagaimana cara melakukan pembuahan bertingkat pada tanaman anggur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman anggur di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Ya, rekan-rekan pencinta tanaman anggur, video kali ini kami ingin mungkin berbagi pengalaman ya, mungkin berbagi pengalaman bagaimana cara kami melakukan pembuahan bertingkat pada tanaman anggur yang kami budidayakan di halaman rumah. Jadi ini sedang berbuah rekan-rekan. Tanaman anggur kami lagi berbuah. Ini sedang memasuki masa ovulation. Ada beberapa dompol, alhamdulillah. Ini sudah mulai agak merah. Namun yang ingin kami perlihatkan pada video kali ini adalah bagaimana cara melakukan pembuahan bertingkat pada tanaman anggur. Oke, rekan-rekan yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa di tekan tombol subscribe, like dan komen, serta bagikan ke rekan-rekan supaya semangat untuk menanam anggur di halaman rumah. Ya, jadi sebelumnya sebenarnya kami sudah melakukan pembuahan secara bertingkat ya rekan-rekan. Di sini kami perlihatkan bahwa di tersier ini ada bawa satu dompol buah. Jadi ada bawa buah, kemudian kami pangkas lagi di bud atau mata tunas kelima dan alhamdulillah bawa bunga kembali ya. Jadi ada bawa klaster bunga kembali seperti ini. Jadi tanaman anggur ini sangat bisa ya untuk dibuahkan secara bertingkat. Namun yang pasti tanaman anggur kita dalam kondisi sehat atau tidak sedang kena penyakit. Ya. Jadi tinggal dipilih rekan-rekan, nanti tinggal dilihat. Nah, seperti ini kami sudah melakukan juga pemangkasan. Nah, di tersier ini ada bawa buah. Ada bau buah, kemudian kami lakukan pembuahan bertingkat lagi di bud keempat. Kami potong, jadi kami potong di sini, hilangkan daunnya. Jadi, dihilangkan daunnya dengan harapan nanti bud ini pecah. Jadi, bud ini pecah, dan mudah-mudahan bisa bawa bunga. Jadi, seperti di tersier yang sebelumnya sudah kami lakukan pembuahan bertingkat, sudah membawa klaster bunga. Jadi seperti itu, jadi sangat mudah rekan-rekan bagi yang ingin membuahkan anggurnya secara bertingkat, bisa mengikuti pengalaman kami. Jadi tanaman anggur kami ini kami tanam di planter bag ukuran 100 liter dan sekarang sudah berumur 2 tahun 3 bulan. Jadi sudah berumur 2 tahun 3 bulan dan ini buah sekarang ini adalah pembuahan yang kelima kali. Kelima.
Ya, jadi seperti itu ya rekan-rekan, cara kita melakukan pembuahan bertingkat pada tanaman anggur. Semoga video ini bisa memberikan referensi kepada teman-teman, dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan tetap semangat budidaya tanaman anggur. Jadi tidak perlu lagi butuh lahan yang luas, kita bisa juga menikmati buah anggur di halaman rumah sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.